Ceko 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 cek, anak ayam turun berkocek. Ceko 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 cek, anak ayam turun berkotek. Itu ya maksudnya. Tempe orek. Aduh, habis juga bos. Sayur lodeh. Sayur lodeh. Ya habis juga bos. Lah ini ngapa sih? Gue pesen makanan kagak ada yang ada. Ini kan apa? Toko bangunan bos. Dah. Bos, ini kan bengkel ya? Bukan, ini warung Padang. Jangan nanya ya. Bos, ini tali remnya ada rusak nih, harus diganti. Ganti aja kalau ada yang rusak. Ganti tali rem, bos. Bukan, tali persaudaraan. Ya tali rem lah. Tapi ini gasnya juga rusak nih, bos. Ini ganti juga. Ganti juga udah, pokoknya yang rusak-rusak ganti. Ganti apa, bos? Sama yang tabung 3 kilo, ting warna hijau, ganti. Itu buat tabung gas, bos, tabung air cuci. Kalau tahu, namanya nanya. Kan kalau motor itu ada dua, Gus. Ada matic, ada manula. Manual, bos. Nah, maksud gue itu, manual. Kalau ini kan matic. Nah, lu cari itu di laci, ganti. Tali gasnya, tali remnya, kalau emang gak enak, diganti. Gitu aja masih nanya-nanya mulu sama gua. Gila. Heran gua punya karyawan. Tapi bos. Bos, kalau misalnya punya tiba-tiba dapat uang 5M, bos buat apa? Ya gua beli tanah lah. 1000 meter tuh. Lumayan kan tanahnya. Pasti gua beli tanah gua kalau punya duit segitu. Oh. Kalau lu? Kalau gua ternak sapi, bos. Ternak apa? Ternak sapi. Terus lu nanti kasih makannya pakai apa? Ya kasih makan rumput lah, bos. Masih kasih makan roti. Maksud gua nanti lu nyari di mana rumputnya? Kan lu bisnis. Tanah bos lah. Hah? Kok di tanah gua? Kan lu bisnis, lu usaha. Lu nyuruh orang dong, harusnya. Ya elah, pelit amat. Kan untung juga, bos. Lah untungannya buat gua apaan? Itu, mas beli rumput-rumput liar. Sama sapi-sapi saya, kambing-kambing saya kan. Lah terus nanti gua dapat apa? Dapat rumputnya bersih, bos. Tanahnya bersih. Nah, itu mah enak dia lo. Berarti gua beli tanah buat investasi ke lo kalau kayak gitu, mah. Ya udah deh. Saya bayarin deh tanahnya. Berapa? Berapa ya? 500 juta setengah. Buset, 500 juta. Itu kan murah. Oh, 5. Iya, 5M ya. Gue lupa tadi. Yalah. Ya udah gue bayar 5M setengah. Gua bayarin lah. Iya, gue jual segitu. Lu berani kagak? Ntar dah, mikir-mikir dulu dah. Lu mau kemana? Ya. Ini segala panci, sodet dibawa, ini pada mau kemana lu? Liburan. Liburan Gus, kemana? Kok belum siap-siap sih? Ayo. Ini gua udah siap-siap nih, udah bawa perlengkapan. Dulu. Lu sebenarnya berdua pada mau kemana nih? Lah kita mau liburan, bos. Liburan, bos. Udah bilang gak sih dari minggu lalu? Iya. Liburan? Bos, sekarang tuh kan musimnya lagi yang kayak butuh healing gitu kan. Nah kita lagi butuh healing, bos, biar kita ya refreshing ya kan. Iya, kerja mulu nih, kerjaan terus, banyak banget kerjaannya. Ih, gala liburan kagak ada liburan. Sekarang nih lagi musim dingin, lu jadi nggak perlu ke tempat-tempat yang dingin, nggak perlu ke puncak, nggak perlu ke Bandung, karena sekarang di Jakarta aja Depok udah dingin. Ngapain kesana-sana lo? Ya kita kan pengen liat yang hijau-hijau, liat apaan, bos? Lagi juga kita udah siap nih. Udah siap dong semuanya. Sarungnya bagus, ininya udah semua udah ada. Tuh, bos. Pokoknya kagak, besok bengkel tetap buka. Enggak, bos. Ya. Jalan-jalan segala. Gua aja yang jadi bos, enggak pernah jalan-jalan. Kali-kali kasih
reward. Karyawan. Kasih selfie. Nanti kalau lebaran lu asal mau jalan-jalan, nanti gue bayarin. Ya kita udah bayar tempat liburannya ya, kita mau. Udah booking hotel berdua ya. Ya. Ngapain? Kagak. Pokoknya gue kagak setuju kalau besok lu pada liburan. Enak aja lu. Gua aja kagak kemana-mana, lu pada mau liburan berdua-dua. Ih, kita kan mau liburan ke kota mana tuh, Beb? Ke inian. Lu tau kagak kota yang paling banyak ayam gorengnya? Kota yang banyak ayam gorengnya? Hah? Kota mana? Tasik? Bukan. Malang. Bukan. Malang nih, itu yang gak muat di pintu, namanya Malang. Malang. Itu mah ngalangin, bos. Apa gitu? Kota Kuningan? Gak kok Kuningan sih. Gimana sih, kan suka dengar gini kan ya? Goreng ayam sampai ke Kuningan. Ya. Maksudnya itu masaknya sampai ke Kuningan, agak ke kuning-kuningan, bukan yang gorengnya sampai ke Kuningan. Ya, gosong ya, lo yang ada. Begitu dah. Nah, terus gini. Gua punya tebakan juga. Negara apa yang bisa membuat jadi penyakit? Negara apa? Ayo tebak. Negara Cina, yang bisa Cina membuat jadi penyakit. Oh iya benar. COVID ya, kan kemarin ya. Benar. Salah. Wuhan, salah. Wuhan. Bukan Cina. Singapura. Bukan. Jauh. Jauh ini mah jauh. Negaranya jauh. Teluk Purwokerto. Gue tau ya, soalnya Teluk Naga atau Tangerang bandara. Kira-kira kita pernah kesana kagak, bos? Ke negara itu kagak pernah kan? Kagak pernah. Kalau gue udah pernah. Gue kan dulu kuliah di sono. Ayo tebak, negara mana? Gak tau, bos. Yang kalau kita datang ke sono kita bisa kena penyakit. Apa? Nyerah. Maroko. Oh. Tahu? Isep. Ya Maroko, karena itu bisa menyebabkan pertama serangan jantung, hipertensi, kanker payudara, apalagi ya, pokoknya banyak dah itu penyakitnya. Itu merokok, bos, bukan Maroko. Beda emang. Beda lah. Gue kira sama. Negara-negara apa yang suka dinyanyiin sama anak kecil? Negara yang suka dinyanyiin sama anak kecil? Yo, Timur Leste pasti. Ada lah. Malaysia. Bukan. Lah lagu Upin Ipin. Upin Ipin. Itulah apa? Negara Timur Leste bukan, Malaysia bukan. Apaan ya? Jerman. Yeah. Apa? Apaan ini? Ketahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu pak. Tahunya Ceko. Ceko. Kan suka dinyanyiin sama anak kecil. Kayak gimana lagunya? Nih, lu kemarin gak tahu lagunya. Ceko, anak ayam turun berkoce. Ceko, anak ayam turun berkoce. Gitu maksudnya. Ceko. Sama aja kan, udah teh doang. Beda lah. Beda. Ya udah. Oke. Pokoknya begini ya. Gua udah putusin. Kagak ada jalan-jalan besok. Semuanya harus tetap masuk, bengkel tetap buka. Ya, bos, udah packing, udah siap semua nih. Udah beli beginian biar nanti bisa sekalian tiup lilin di sono. Itu apa, Gip? Ini pompa balon. Oh, pompa balon. Gue pikir ini buat main suntik-suntikan. Bukan. Ada aja main. Kenapa, Gus? Itu mau apa lagi tuh? Banyak, ada bawa bedak juga. Nih udah bawa buat bekal-bekal. Nih bawa bedak minyak telurnya ada kagak ini? Nanti bisa beli, bos. Cakep-cakep bedaknya begini pemisah. Ya, kagak apa-apa bedak tuh. Bedak bayi. Tips itu nih, tuh udah beli-beli pewarna makanan biar kita nanti masak-masak sama. Beli pewarna makanan, jangan-jangan ini bocah mau dagang kulang-kaling nih manisan. Soalnya banyak beli pewarna makanan. Ya udahlah, bos ya, kita mau berangkat ini. Kagak. Pokoknya kalau kata gua kagak, karena gua di sini pimpinan. Ya, kagak boleh. Lu gimana sih? Kan udah pakai DP pakai duit lu. Oh iya. Wah, bos, sekali-kali lah. Kenapa kemarin udah banyak gua kasih, sekarang sekali-kali mulu. Besok minta sekali-sekali lagi. Selalu selawat besok mah. Enggak. Terus gimana ini saya? Udah, sekarang Gaby, waktunya pulang.
Biar yang kalau pulang nahan rindu itu cuma gue doang. Ini minimal kasih makan lah, bos. Makan. Iya juga, ini udah jam makan ini. Yaudah, beli makan. Sini. Bos mau makan apa? Busannya gede banget. Apa? Mana pulpen? Mau lauk apa, bos? Lauknya ayam bakar. Ayam bakar. Aduh, habis. Lah. Tempe orek. Aduh, habis juga, bos. Sayur lodeh. Ya, habis juga, bos. Lah, ini ngapa sih? Gua pesan makanan kagak ada yang ada. Ini kan apa? Toko bangunan, bos. Dah. Mas, ini. Gua aja. Bos maunya apa? Biar saya cariin. Ini kayaknya gue suka tuh. Apa? Bebek Madura. Bebek Madura. Enggak ada, habis. Ya habis, Mas. Habis. Pecak ikan. Entar lu, pecak ikan. Ya, kagak ada juga, habis. Habis lagi, Bos. Lagi baik. Sayur asem. Ya, enggak ada, tinggal kuahnya doang. Dah. Kok kagak ada yang ada sih? Bagaimana? Ya soalnya ini salon, Bos, bukan restoran. Gimana sih gue pesen makanan kagak ada yang ada? Udah sini gue. Apa nih, Bos? Pesen apa ya ini gue ya? Lo pesen apa? Tempe deh. Tempe. Satu. Terus apa lagi? Kan buat gue sendiri, ngapain nawarin? Lo pada nggak mau makan? Yaudah buat gue sendiri dah. Nih gue pesen ya. Nasi putih. Ada, Bos? Suara apa itu, nyaring banget. Nasi putih. Ada, Bos? Terus ayam bakar taliwang. Tuh. Terus menu sayurnya. Sayur asem sama rinda. Terus lalapan. Wow. Ikan asin ini sama. Semua warteg borong ini, Mas, semua. Sama jengkol semur. Emang ada, Bos? Ada enggak, Bos? Kagak ada. Ya terus dari Bos nyari apaan? Dari mati. Tuh. Dah, lu pada libur-libur baik. Dah, terusin kerja. Pokoknya besok kagak ada libur-libur. Ya, Bos. Dah, balik lagi kerja lagi. Itu tadi tali rem yang kudu diganti, ganti lagi. Kan baru ganti, Bos. Oh, baru diganti. Iya. Ya udah. Ya terusin lagi. Iya, Bos. Laporan yang kemarin belum dikirim tuh. Iya, Bos. Bos, ini pentilnya remuk nih, Bos. Pentil remuk? Iya. Kok bisa? Tahu ini yang pakai berapa kilo badannya. Nih, ganti juga nih. Ganti. Pokoknya yang rusak-rusak ganti aja. Motor banyak amat penyakit ya sih. Oh, kayaknya ya. yang punya males nih. mau pakai doang. Udah terusin kerjanya ya. Dah, mau makan siang dulu. Lu sih. Ah, bisa staycation berdua. Nih.